Halo teman-teman, hari ini saya akan membuat tutorial topi dingin seperti ini, berbentuk zigzag ya. Ini saya bikin bunganya untuk hiasannya. Ya, pertama-tama saya membuat ribbingnya dulu. Saya membuat rantai sebanyak 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. Setelah itu kita putar. Gini. Kita masukkan di sini. Ini ada yang melengkung di sini, yang lebih menonjol. Nah, ini ini sudah jadinya akan seperti ini. Setelah itu kita membuat rantai, satu rantai, dan kita balik. Setelah itu kita ambil yang di sini, ini yang depan, yang belakang, ambil yang belakang seperti ini. Kita ambil yang belakangnya ya. Sini. Ini udah round yang kedua. Setelah itu satu rantai lagi kita balik dan kita masukkan di sini lagi di belakang. Kalau kita tadi awalnya kita bikinnya 12 rantai, jadi kita jadinya di sini kita mempunyai 11 ya. Sambil kita ingat-ingat, maksudnya sambil kita hitung ya. Terkadang kalau kita tidak teliti jadinya semakin lama semakin mengecil. Nah, satu rantai lagi. Dan kesini terus diulang-ulang dan akhirnya menjadi panjang seperti ini. Setelah panjang seperti ini sudah cukup ya dengan lingkar kepala yang akan saya bikin, karena ini sangat elastis sekali ya, beda dengan kalau kita bikinnya single crochet atau double crochet gitu ya. Setelah itu kita sambung di sini.
Maaf. Ambil dari sini yang depan dan di sini belakang. Tarik. Ini ya, sambungannya jadinya seperti ini. Sudah selesai. Setelah itu, kita ganti warna. Kita akan memulai di sini ya. Caranya seperti ini. Ya, kita tarik yang warna pink. Tarik. Pegang yang ini. Oke. Setelah itu seperti ini. Kita masukkan di sini. Ada gempa lagi nih, bolak-balik ada gempa di Taiwan. Gini. Astagfirullah. Habis itu sebelah sini. Tinggal crochet dan sebelah sini jadinya seperti ini ya. Terus semuanya muter. Seperti ini ya. Kita ngambilnya kanan kiri. Kanan kiri gitu. Oke, tutup. Setelah itu, setelah seperti ini, kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Ya, setelah itu, di sini double crochet, 1, 2. Oke, kita mempunyai 3. Setelah itu, triple crochet. Triple crochet ya, 1, 2, 3, terus balik ke sini. Seperti ini ya. Di situ kita skip satu, kita lompatin. Di situ, di sini double crochet. Selanjutnya juga double crochet. Selanjutnya juga double crochet. 3 kali. 3 kali ya. Setelah 3, kita bikin double triple crochet. Kita balik ke sini yang kita skip tadi. 1 2 3. Dan kita skip 1 double crochet. 1, 2, 3. Kita bikin triple crochet di sini. Sampai muter ya.